是咩咩咩個 two ways 嘅，你另外講，你咪能緊啲。tadi kalau pasiennya kok mengalami akumulasi sekresi ya, dia nggak bisa ngeluh, aku nggak bisa ngeluarkan dahak, tapi akumulasi sekresi dari suara pernah. Nah, maka pasiennya kalau nggak sadar untuk mengeluarkannya dilakukan saksen. Saksen itu nanti kita deh ya, pokoknya pun setelah dengar saksen siapa nanti dengan menggunakan alat mekanik. Nah, bayi baru lahir bisa sedot-sedot ini, tapi kalau orang dewasa tidak sedot, pakai menggunakan alat selang ya. Ya. Paham? Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan apa ini? Oh iya. Kemudian kita lanjutkan. Sudah ya, enggak ada masalah toh? Ya, sekalian nih bubuk membubuk, sekarang fisioterapi dada. Nah, ngomong fisioterapi dada, tuh nanti kalau sama Bu Nurun tes fisioterapi. Jadi tes dada ya. Ini merupakan, oh buat nyandar kok orang benar. Nikmatilah jadi pasien.